adalah anjungan pemeriksaan kesehatan mandiri. Anjungan pemeriksaan kesehatan mandiri ini digunakan oleh pasien untuk memeriksa secara mandiri pasiennya. Ada beberapa parameter, ada untuk tinggi, berat badan, kemudian suhu badan, saturasi oksigen, kemudian beat per menit, tekanan darah ya, sistolik, diastolik. Kemudian datanya kalau sudah selesai pemeriksaan nanti secara otomatis akan masuk ke cloud dan bisa diambil lewat web ya. Data itu terkumpul di database, disimpan di server. Nah, kemudian bisa diambil di rumah sakit ya, di poli gitu, supaya lebih cepat. Jadi ketika masuk di poli ini sudah tidak perlu diperiksa PKM ini. Ya, jadi alat ini memang merupakan suatu ide kami bersama dengan IDT Telkom untuk maksudnya ini untuk membuat suatu pasien tuh nyaman, aman dan praktis ya. Jadi kalau selama ini kan masa tunggu pasien itu saya lihat masih sekitar 4 jam. Nanti dengan hadirnya alat ini pasien sejak masuk pintu halaman rumah sakit UNER sampai pulang bawa obat itu kami targetkan setengah jam aja total. Jadi dari masuk, parkir, kemudian diperiksa otomatis ini nanti, kemudian ini kan datanya ditransfer ke tempat yang dituju oleh pasien. Sehingga nanti di tempat yang dituju pasien itu, pasien ketemu dokter, tinggal klarifikasi aja, bapak namanya ini, kemudian langsung diresepkan e-resep. Jadi beliau pulang ke turun ke lantai satu, obatnya udah jadi begitu. Jadi ini amat praktis untuk mengurangi masa tunggu yang lama dari pasien, dan di era pandemi ini sangat sesuai.